Siap guys, balik lagi channel gue ke Risu, kita channel GSL guys. Sekarang gue akan react lagi, ini ada yang baru guys ya. Tapi gue telat guys, ini trending nomor 11 nih untuk kategori musik guys. Ini 17, judulnya Dark Plus Ink guys. Official music video dari Hype Labels 17 guys. Oke, sebelum kita mulai, kitain dulu guys. Cepat. Oke guys, jujur gue penasaran guys, ini musik baru guys, gue pengen tahu nih apa yang dilakukan oleh 17 guys untuk masih bisa bertahan guys, kita lihat guys. Oke guys, langsung aja guys, 1, 2, ceplok. Mau gila video klipnya gokil sih. Gue suka deh video klip color-color kayak gini guys. Nice sound. Main apa, reverse guys ya. Itu piano tuh di take to bang apa kayak organ cuma di reverse jadi nget nget nih gokil sih. Nice. Wih. Wow. Oke. Okay. Happy banget lagu ini. Eh, korek ke situ. Aduh, gitarnya rapi banget. Di palm mute guys, asik banget guys. Ini gue suka sih intro ya guys. Masuk ke minor sini. On gue. Mixing enak banget. Asik. Gue suka cara treatment vokal di sini guys. Gue dengar ada kayak sedikit whispery, cuman dia ambil oktav atas guys. Tapi ada yang itu tetap di tengah guys. Bahkan di double guys. Jadi ini stackingnya kayaknya ada dua double, cuman di blend tipis. Tapi kiri kanan tuh ada yang whisper di kiri kanan kuping guys. Nice banget sih, parah. Treatmentnya bagus banget. Itu nyeni banget deh gitarnya guys. Asli nyeni banget, serius deh. Tuh. Digabungin sama bass yang bong bong itu asik deh. Gokil, oke nice. 17. Transisi. Iya, Amerika banget guys ya. Amerika banget sih guys. Anjir, gokil. Wah gila, banyak belajar guys. Di sini maksudnya transisinya ada vokal choir. Bukan choir guys ya, kayak vokal. Backing vokal ya. Manis guys, kalian denger gak? Tipis tuh vokal di bawah guys ya. Diambil kayak harmoninya guys. Cuman tipis, dibikin sedikit robotik guys. Mantep banget sih. Wecha boy. Deh. Wih, keren. Anjir. Falsetnya seksi. Keren. Itu dikasih robotik di belakang guys. Itu keren parah sih. Parah, maksudnya dia pakai kayak pitch shifter atau nggak pakai formant gitu guys. Oh nice, wow. Ini dia kan ya biasanya guys ya. Gue lupa namanya. Nih. Yang suka ngedit-ngedit nggak jelas ini nih guys. Ini gila, salut gua, salut. Keren. Oke, 24 masuk snare sekarang. Oh nice, keren loh ini guys. Wow. Basis dibikin reverb gitu guys, nice. Ngisi ruang deh. Aduh nyedih banget, gila. Gokil. Ngesap banget nih, bong-bong gitu ya guys. Wow. Gokil sih. Keren transisi ya, ada sesuatu yang baru setiap part guys ya. Ini kayak weng, oh itu keren guys. Sedikit-sedikit di apa kayak tremolo, itu desain sih guys ya. Wow. Nice. Gila, sound desainnya gokil guys. Ini guys, serius deh. Tuh, build frekuensi. Wow, ngeteknya keren.
ini nih, part sini guys. Damn, jatuhin dulu ya. Itu mixing ada istilah king queen guys ya. Di sini king tuh based on volume guys ya. Volumenya tuh ini kingnya bass di sini guys. Wow. Untuk instrumen ya, vokal tetap depan lah. Kalau what's the point guys? Cara ngetik ya, wait for you. Jadi ada penegasan di kalimat-kalimat tertentu guys ya. Kata-kata tertentu itu gue suka sih, keren. Aduh, terselubung banyak banget guys. Ini ada yang ambil 1/16 ya, bass gitu guys ya. Kayak apa, ngambil itu keren sih. Tuh nah, maksudnya itu tipis guys, tapi nuansa berubah banget guys. Itu gue suka banget ya, yang tipis-tipis gitu guys, detailingnya. Nice banget itu. Wow, kompresnya juga bagus guys. Automate volume juga guys. Hmm, anjir. Ini kalau misalkan bicara komposisi guys, ini benar-benar jadi dinamika itu benar-benar di langsung patah-patah gitu guys. Aduh, teh gitarnya gokil. What? Wow. Gila, ini sakti sih. Coba kita lihat info-info dikit guys. Bangke. Gila sih hype ini. Wah sakti guys, ini sakti guys, di part sini guys. Gue gak nyangka masuk distortion gitar di sini guys. Voicingnya guys, denger voicing note-note nya guys yang dibikin jadi satu itu guys. Buset. Terus drop lagi, kan rese. Wow, gokil. Wah sakit guys. Ah, abisnya nggak sopan. Oke, okay. Kayaknya lagi ngetren guys ya, abis-abis nggak sopan gini guys ya. Ayo coba ini apa nih? Wah gokil guys, asli itu gokil guys. Itu benar-benar parah sih part terakhir guys. Mau abis, gue pikir bakalan dibikin klimaks parah. Tau ya di dropin dulu dan matinya langsung tak di cut gitu aja guys. Itu gila sih, maksudnya sinkopasinya biasanya kan kalau di band kepake guys. Ya kalau kalian ingat-ingat zaman aransemen Chris Patti guys ya, deng cedeng cedeng, ini enggak guys, dengan cara lebih ke elektronik guys, dan itu benar-benar ear candy banget. Gue dengernya parah sih, take vokalnya itu apa, intonasi-intonasi setiap kalimat tuh keren. Gokil 17. Oke, sekian dulu dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video. Jangan lupa untuk tombol subscribe. Bye-bye.